saya siap melaksanakan tugas sebagai PLT Bupati Gadingan, dan saya siap bekerja sama baik dengan masyarakat, seluruh masyarakat yang Kabupaten. Kira itu aja, saya tidak perlu banyak komentar. Yang pasti saya siap melaksanakan tugas sebagai PLT. Ada gejolak nggak Pak di Gadingan Pak? Oh? Ada gejolak nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada gejolak. Aman terkendali. Pak, apa nih Pak yang pertama dikerjakan Pak? Seperti yang gubernur tadi Pak dibilang. Kami akan melakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Pak, komunikasi dengan Pak Yeti ini sejauh ini bagaimana Pak? Baik. Bisa jawab saya.